Salam sejahtera. Liputan 360 melaporkan. Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim mencadangkan usul khas di kemuka kerajaan berkaitan isu kenaikan harga barang dan kejatuhan ringgit pada sidang Dewan Rakyat yang bermula minggu depan. Beliau berkata permasalahan itu ternyata mengesankan rakyat serta negara dan ia perlu ditangani dengan kadar segera. Saya sudah mengutuskan surat kepada Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabri Yaakob selaku Ketua Majelis Dewan Rakyat bagi mengambil tindakan segera untuk menangani krisis kenaikan harga barang dan kejatuhan para matawang negara yang menjejaskan kehidupan rakyat. Justru itu, saya mencadangkan sama ada kerajaan untuk membawa usul khas terkait permasalahan ini atau memberi laluan kepada saya selaku Kota Pembangkang untuk mengemukakannya, katanya dalam Facebook beliau hari ini. Beliau yang juga ahli parlimen Port Dickson juga mencadangkan permasalahan ini mesti diberi keutamaan untuk dibahaskan dalam minggu pertama sidang parlimen yang akan bermula 3 Oktober ini. Berdasarkan lampiran surat yang dikongsi di Facebook Anwar, surat bertarik semalam itu sudah diterima pejabat Perdana Menteri hari ini. Sidang Dewan Rakyat akan bermula Isnin depan dengan usul kerajaan akan menjadi keutamaan pada minggu pertama persidangan. Turut menjadi timpuan minggu depan, pembentangan rang undang-undang RUU perbekalan 2023 atau belanjawan 2023 dijangka dibentang Menteri Keuangan Tongku Datu Seri Zafrul Abdul Aziz. Sekian laporan.